Selanjutnya di depan kita ada Honda CR-V ya. Platnya A, warna coklat nih sini. Seperti tampak di layar pemirsa, kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Untuk Honda CR-V-nya. Selanjutnya platnya A ini, Honda CR-V warna coklatnya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Untuk keterangan di sini Honda CR-V-nya 2000 cc ya. Penggerak manual tahun 2003, harga dibuka 75 juta. Masih bisa nego. Nego bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, untuk kondisi dari bodi belakang tampak untuk Honda CR-V-nya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri belakang tampak juga. Selanjutnya di depan kita ada Honda Civic FD ya. Platnya A warna hitam, kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga ya. Oke, Honda Civic FD-nya yang ya ada yang bilang Civic Batman ya. Honda Civic Batman, platnya A, kondisi dari bodi depan tampak. Ini kondisi dari bodi belakang tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Dan untuk keterangannya mari kita cek. Honda Civic-nya penggeraknya manual ya, tahun 2009, harga dibuka 135 juta. Masih bisa nego bisa menghubungi nomor yang tertera, bisa tukar tambah juga ya. Nah, untuk kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Selanjutnya di depan kita ada Honda City, platnya A, warna biru ya, biru langit nih. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak juga. Dan kondisi dari bodi belakang untuk Honda City-nya tampak. Selanjutnya kondisi dari bodi sebelah kanan tampak ya. Dan keterangannya mari kita cek. Honda New City tahun 2003 manual, harga dibuka 67 juta. Untuk nego tanya unit bisa menghubungi nomor yang tertera. Oke. Kondisi dari Honda City-nya tampak. Selanjutnya di depan kita ada Honda Jazz ya, warna merah, kondisi dari bodi depan tampak. Oke. Kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Nah, kemudian untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan Honda Jazz warna merahnya tampak. Nah, untuk keterangannya di sini Jazz-nya harga 108 juta ya. Sudah atas nama pembeli. PP 33 juta, angsuran 2.620 ya kali 27 kali. Nah, untuk nego tanya unit nanti bisa menghubungi nomor yang tertera. Cash-nya 117 juta. Sudah Jazz-nya yang ini ya. Tahunnya ini tahun 2008 Matic ya. Untuk Jazz-nya Matic tahunnya 2008. Sudah atas nama pembeli. AB-nya nanti. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Selanjutnya di belakangnya ada Toyota Kijang kapsul ya, platnya AD warna hijau, kondisi dari bodi depan tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri sekeras ya, tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak juga. Dan untuk keterangannya di sini kijangnya, kijang kapsul LGX ya, harga 68 juta.
angkatannya Ade ya, tahunnya 98. Untuk Niko tanya jadi nanti bisa menghubungi nomor yang tertera, tinggal pilih ya. Ada 4 nomor. Nah untuk kondisi dari bodi belakang tampak kondisi dari bodi samping sebelah kiri dari belakang tampak ya. Selanjutnya di depan kita ada Toyota Avanza ya. Oke, dari bodi samping sebelah kiri tampak kondisi dari bodi depan tampak ya. Platnya AD. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak. Oke. Kondisi dari bodi belakang Toyota Avanza-nya tipenya G ya. Tipenya G. Platnya AD. Kondisi dari bodi belakang samping sebelah kiri tampak juga. Nah untuk keterangannya di sini mari kita cek Toyota Avanza-nya tipenya G ya, harga dibuka 95 juta. Nah ini simulasinya DP 38, ukuran 2 juta 20 juta 4 juta, tapi kalau cash belakangnya 103 juta karena super. Untuk nego sama tanya unit, cashnya 103 juta ya, untuk kredit 95 ini dengan simulasi di bawahnya. Nah nanti bisa cash sama kredit ya, monggo nanti pemirsa yang menentukan. Kemudian untuk nomor yang bisa dihubungi tertera ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri masih rapi ya. Nah sebelahnya ada Toyota Avanza juga, warna hitam. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Oke. Kondisi dari bodi depan tampak juga. Oke. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Oke, tampak ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, dan kondisi dari bodi belakang tampak juga. Tipenya G juga ini, warna hitam, platnya B ya. Nanti sudah atas nama pembeli ini sepertinya. Nanti bisa dihubungi ya, di keterangannya ada nomor yang bisa dihubungi. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Dan mari kita cek untuk keterangannya. Keterangannya di sini Toyota Avanza-nya harga dibuka 105 juta ya. Ini kredit sepertinya, simulasinya di bawahnya 31 juta DP, angsuran 2.553.47, cashnya 115 juta. Tahunnya ini berapa ya? 2011 manual ya, hitam ya. Untuk nego sama tanya unit nanti bisa menghubungi nomor yang tertera ini ya. Nanti bisa pilih mana ya bisa dihubungi. Oke. Oke, kemudian kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Avanza juga, warna hitam. Ini ya yang tipe all new ya. Sebelahnya ada racing, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini Toyota Avanza, Toyota Avanza-nya tahun 2000 berapa? Nanti bisa tanya ya ke nomor yang tertera ya untuk tanya. Oh, manual tahun 2013 ya. Manual tahun 2013. Untuk nego sama tanya unit silakan menghubungi nomor yang tertera. Harga dibuka 117 juta untuk cash, untuk kredit nanti yang di atas ini 107, selisih 10 juta ya.
Nah, untuk CP simulasinya di bawahnya yang harga kredit itu 23 juta, terus angsuran 2.900.047 ya. Kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, dan kondisi dari bodi depan untuk Toyota Avanza-nya tampak juga ya. Ini platnya AB ini. Kalau ini sudah AB. Yang L-nya Avanza-nya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan Toyota Avanza. Avanza-nya P-nya G juga. Oke, ini lagi. Nah, kondisi dari bodi belakang tampak ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri belakang tampak, dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak di layar pemirsa.